menerima suratmu tentang musibah yang melanda umat manusia di negeri ini. Oh, tanya aku, bagaimana mengatasi akibat dari itu semua? Umumnya, manusia menyalahkan Tuhan. Padahal menurutmu, itu bencana alam. Alam bergeser dari takdirnya menuju takdir yang baru dalam kurun ruang dan waktu. Kalau boleh kujawab, bisa saja itu kalau memang menurut keyakinanmu begitu. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal saja? Manakah yang lebih dahulu ada? Tuhan atau Allah? Oh, tak pernah menjawab dalam surat-suratmu yang lalu kepada aku pertanyaanku itu. Malah aku bertanya tentang fenomena alam yang buruk. Menurutku, atau tidak, itu akan dalam takdir kita sebagai makhluk. Lalu, kalau kau bertanya tentang alam dan Tuhan, tak pernah aku menerima jawaban dari apa yang sudah kujawab itu. Mengapa? Adakah kau pertimbangan untukmu tentang azas ilahiyah, tentang zat yang tak terutama apapun itu? Adakah kau ketakutan dengan pertanyaanmu sendiri? Lalu, untuk apa kau tanya tentang itu selalu padaku? Adakah kau tengah menguji aku? Kalau boleh kujelaskan, aku tidak pernah bertanya atau apa saja tentang Tuhan. Karena hal itu bukan soal yang harus diperdebatkan, bukan hal yang harus menghambat kreativitas dan daya hidup kita sebagai makhluk hidup. Menurut perlu ulangi lagi jawaban. Teman kreatif biologis tunggal beruang di kosmos jiwa menyejukkan, mencintai, mengasihi, mencintai hidup kita awal hingga akhir hayat dengan badan. Masa serta pun cahaya gelap mengganggu terangnya pelita selalu memberi harapan. Meski kadang aku bimbang saat-saat aku bereaksi pada aksi realitas hidup menghisapku detik per detik. Ada keserakahan menggodaku untuk meraih jalan menuju terang dengan cara konflik, chaos. Kau tahu apa yang aku lakukan? Aku menulis roman.
esai, puisi, novel, cerpen, dan artikel-artikel sekedar menghindari birahi yang bakal membawa luka-luka di dalam jiwa. Wadir Akmoral.